udah balik, udah domisilinya udah di Jakarta, home base-nya kemarin ke Makassar itu cuman sementara aja sih. Tapi katanya karena kasus Garuda kemarin atau gimana? Nah, yang namanya diseret-seret itu. Justru karena perpindahan dia yang ke Makassar jadinya dikaitkan aja. Ini kayak seperti gayung bersambut. Dia dipindahkan ke Makassar, timbullah berita yang tidak menyenangkan itu, dan kebetulan salah satu selirnya memang berada di Makassar, jadi semuanya terkaitkan. Itu dari pengakuan adikku sendiri. Tapi adik lu jadi laporan? Awalnya jadi, tapi ketika kita cross check siapa di balik akun digembok itu, aku sudah mengetahuinya. Dan aku rasa percuma membuat laporan, guys. Percuma. Sini-sini bikin laporan, terus ada siapa lagi cowok tuh yang posisinya apa ya, yang berada di maskapai itu kan ada bikin laporan juga. Akhirnya pas aku mengetahui siapa yang memegang akun balik akun di gemboknya, aku pikir sudah lah, percuma, udah, mendingan kita biarkan aja dia. Terus kita ngadu.